Pada suatu hari di kampung durian runtuh. Aku akan menangkap anak-anak di sini dan menjadikannya anakku. Ini gawat, penyihir jahat datang ke kampung durian runtuh untuk menangkap anak-anak di sana. Akhirnya Upin dan Ipin pun memutuskan untuk segera berangkat menuju rumah Ehsan dan Jarjit. Upin, kamu udah siap belum pergi ke rumah Jarjit sama Ehsan? Dari tadi lari-lari mulu, udah kayak kucing nyari makan. Hehe, aku cuman mau memeriksa, barangkali ada yang ketinggalan. Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang. Akhirnya Upin dan Ipin pun memutuskan untuk segera berangkat menuju rumah Ehsan dan Jarjit. Upin, Ipin, jangan balik lambat sangat. Kalau dah sore cepat pulang. Baik, Kak Ros. Di sisi lain, Ehsan, Fizi dan Jarjit pun sedang dalam perjalanan ke rumah Upin Ipin, karena mereka sudah menunggu terlalu lama. Hehe, Upin Ipin lama sekali ya. Lebih baik kita segera ke sana, keburu siang nanti panas. 2-3 masih pagi, ayo kita jalan lagi. Kebetulan ada anak-anak di situ, waktunya diriku untuk keluar dan menangkap mereka. Aku mendapat 3 anak, akan kujadikan kalian semua anakku dan kubawa ke kastil mengerikanku. Bagaimanakah nasib Ehsan, Fizi, dan Jarjit selanjutnya?